Oke teman-teman, selamat sore semua. Jadi kali ini kita bakal bermain capit boneka di Tower of Fantasy. Di sini ada Strange Gadget. Gimana sih cara bermainnya? Ah, gak apa-apa sih. Ya udahlah, kita gas cuy ya. Jadi jatahnya setiap hari itu ada 3 biji ya. Ini penting banget untuk mengaktifkan si awakening karakter atau gue simulakra kita gas cuy. Oke. Dapat gak ya? Oke. Yuk, gas cuy. Kesempatan pertama apa kita mendapatkan? Anjay, tidak mendapatkan. Tenang, tenang, masih ada 42 detik lagi. Set, set. Icer. Se, ini bisa nih. Aduh, kena yang kuning lagi. Ah, yang kuning ganggu. Wih, anjir dapat 2. Wih, bisa, bro. Apa sih incernya? Incernya kepalanya. Oke, okay, nice. Satu kesempatan kita mendapatkan boneka. Lanjut. Oke, kita mulai lagi ya. Lewati. Deg-degan ya. Yang deket aja lah ya. Set. Yang deket paling mengeco. Oke, nice. Nice. Sebuah tembakan yang cukup mantap. Yes, sense. Yang kedua. Oke, lanjut. Percobaan ketiga, teman-teman, gas cuy. Kita mau. Oke, gas cuy. Set, set. Anjay. Hat-trick bro, jangan jatuh bro. Oke. Nah jadi apa tipsnya? Yaitu incer kepalanya. Tapi yang lebih enak kan yang warna ungu. Oke guys cuy, sekarang kita langsung up ke karakter kita ya. Si King, kita tuh mau awaken ini. Nah jadi ini versinya apa? Diselamatkan mainan Asperia ya. Diselamatkan, ya masih masuk lah sama si King ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi semakin tinggi level awakeningnya maka semakin mantep lah ini. 1200 lagi Aqua King Paw Reaper, nantinya mungkin ini try itu bisa disebut juga dengan pasif ya. Jadi kita bisa mengaktifkannya di sini. Nih, try it on, try it off seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini